Nelayan bersemangat wajar mengambil risiko menyelam ke dasar lautan demi mengait rezeki dengan menangguk siput bayam. Memikat burung tekukur dan merbuk, hobi yang menguji kesabaran dan kesungguhan peminatnya. Siput bayam, juadah istimewa idaman peminat makanan laut. Berbekalkan kayu panjang sebagai talian hayat, sebilangan nelayan bersemangat wajar mengambil risiko menyelam ke dasar lautan demi mengait rezeki. Di Kuala Bagantiang, Perak, terletaknya sebuah perkampungan nelayan. Lewat petang, waktu istirahat bagi kebanyakan penduduk kampung. Buat dua anak muda, waktu ini digunakan sepenuhnya membuat persediaan untuk ke laut esok hari. Beginilah rutin Abdul Rahim Mat Saad bersama rakannya Muhammad Syafiq Hakimi Muhammad Yusof. Mereka berdua merupakan penyelam siput bayam. Berbeza dengan nelayan lain, Rahim atau lebih dikenali sebagai Pak Su bersama Syafiq memerlukan kayu untuk mencari rezeki. Kayu sepanjang lebih 5 meter sentiasa diperiksa keutuhannya. Ia berfungsi sebagai pelampung kepada mereka ketika mencari rezeki di laut nanti. Ini kira kedalaman laut macam ni. Jam 8 pagi. Syafiq bersama Pak Su sudah mula turun ke laut. Belas minit berlalu, akhirnya mereka tiba di lubuk siput bayam. Sebelum mula bekerja, mereka perlu mengesan dengan tepat kawasan lubuk siput. Sekarang ini kita pun tengah cari tempat kawasan siput lah, kawasan siput yang naik dia tak semua tempat ada. Jadi cara dia ialah Kita guna kayu dan kita cucuk kayu sampai kawasan yang ada siput tu dia rasa lain lah. Dia rasa macam keras sikit dalam situ kan. Situ. Penyelam siput bayam tidak boleh turun sewenang-wenangnya. Keselamatan diri diutamakan terlebih dahulu. Memang kena pakailah untuk keselamatan lah sebenarnya. Kalau nak ikutkan, kita pakai baju biasa pun boleh. Tapi kita pilih baju macam ni sebab obor-obor tak lekat. Kalau baju biasa macam ni, dalam baju macam ni kan, obor-obor boleh melekat lah. Dia melekat dekat sini. Kalau baju macam ni, obor-obor tak lekat lah.
lengkap berpakaian ditemani kelengkapan khas Pak Su mengambil langkah turun ke laut. Pada masa sama, Syafiq juga sudah bersedia untuk menyelam bersama rakan yang lain. Rutin berisiko penyelam siput bayam bermula. Lebih 4 tahun menyelam, rutin ini sudah menjadi kebiasaan bagi Pak Su. Waktu saya mula-mula belajar dulu, susah lah. Memang rasa susah. Sebab pertama sekali kita buat kerja dalam mayat tu memang tak nampak lah kan. Kita tak tahu, kita tak tahu macam mana kita nak tangkap siput tu kan. 4 tahun dahulu, Syafiq mengambil masa hampir seminggu untuk membiasakan diri menyelam mencari siput bayam. Masa nak belajar tu susah juga lah. Kita nak belajar ni tengok memang mudah. Kita rasa macam orang lain semua boleh buat. Kita try belajar sendiri macam mana nak cari apa pengalaman tu kat laut. Lama juga kena hidung sampai berdarah. Biarpun berdepan gelora di dalam laut, hasil pulangan siput bayam yang sentiasa tidak berkurang menjadi tarikan buat para penyelam. Bayam ni dia tak macam udang tangkap ikan kan. Bayam udang ikan ni dia macam musim kan. Dia kalau musim banyak baru banyak betul. Kalau bayam ni dia boleh kata sepanjang tahun ada. Menangguk siput di tengah panas mentari bertemankan arus laut menuntut kecekalan setiap penyelam. Menurut Syafiq, mengaut siput di dasar laut ialah rutin yang paling sukar buat dia dan rakan penyelam yang lain. Selalunya kalau macam tadi saya tengok, Syafiq dengan kawan-kawan semua menyelam ikut guna kayu, tapi ini bukanlah kayu yang sebenarnya. Tapi kalau ikut kan guna kayu, bila cucuk tu menyelam macam mana nak menangguk pula tak? Kita nak kena turun, nak pegang dari atas ni kan. Sampai bawah, kaki kita kena tahan macam ni. Tahan macam ni, kita lonjok badan kita kan. Badan kita main bawah ni sikit, kita akan tarik dari bawah. Kita agak rasa siput tu rasa macam berbiji-biji sikit lah. Yang setelah tu kira ada agak lah. Kita tarik, kita pegang ni. Buat net ni kan. Pakai apa, tenaga banyak sikit lah. Agak nak net pun kadang-kadang, sekilo, dua kilo pun kadang-kadang dia campur dengan apa? Kulit sak sikit ada siput-siput kan. Dia campur dengan kulit sikit. Nak buat net, pakai tangan sebelah. Kita akan naik atas sampai tarik atas. Sampai naik balik? Haa, sampai atas. Oh, ni kat dasar tu kaki macam ni? Kira berbaring lah kat dasar tu? Baring lah. Jadi tak boleh hilang, tak boleh lepas? Tak boleh. Kalau kaki dia terlepas habis? Lepas kita hanyut lah. Kayu panjang, talian hayat buat penyelam. Takut dihanyutkan arus, pencarian siput bayam selalu dilakukan secara berkumpulan. Ramai-ramai juga. Duduk dekat-dekat senang sikit. Kalau pergi sorang-sorang ni, seria sikit, bahaya sikit. Risau kan. Apa yang terjadi kat luar kita tak tahu kan. Takut orang tak tahu kita pergi ke dok. Jadi macam tu. Tepat jam 12 tengah hari, Pak Su dan rakan penyelam mula meninggalkan lubuk. Melihat tangkapan siput yang sentiasa memenuhi bekas sering menaikkan lagi motivasi penyelam untuk kembali ke laut setiap hari. Sebelum ini, Syafiq pernah bekerja tetap. Namun, apabila mendengar cerita mengenai rezeki siput bayam, dia membuat keputusan untuk balik kampung. Setelah
Tengok syok tengok kawan-kawan pi kan, takapan ni pun boleh ha. Mula kerja luang kan, cari pengalaman sikit kan. Bila-bila dengar member cakap apa kat kampung dia naik sibuk kat laut tu kan. Masa tu kerja kat luang ni bukan tak okey sebab ekonomi ni kan. Setiap hari Pak Su akan dapat mengaut lebih 30 kilogram siput bayam. Sampai ke pihak pembekal, siput bayam diayak dan hanya yang bersaiz besar sahaja akan dibeli. Namun, ada waktunya Pak Su akan pulang dengan tangan kosong. Lebih-lebih lagi ketika musim hujan atau laut bergelora. Dua hari tapi tak dapat tu, kan? Tak dapat siput, mula kita mula fikir macam nak buat kerja lain pula, kan? Tapi kerja lain pun fikir-fikir susah juga. Siput bayam kebiasaannya dijual dengan harga RM4 sekilogram. Harga itu bakal berubah mengikut keadaan pasaran. Yang kecil-kecil ni selalu kalau dah lepas ayak dan kecil-kecil ni kita bagi kat orang lah. Sedekah-sedekah lah. Tapi kalau tak ada orang nak pun kan, kami besok ke laut bawa lepas kat laut balik. Kalau ikut tadi berapa kilo dari limang? Jadi 52. Kira baguslah untuk hari ni. Alhamdulillah hari ni. Paling susah kan dalam tangkap bayam ni tekanan ayak tu kan. Bila kita dah makin dalam, tekanan makin kuat. Memperoleh hasil daripada dasar laut, tangguk antara peralatan penting digunakan oleh penyelam siput bayam. Oleh itu, tangguk perlu diperbuat daripada bahan yang kuat. Untuk memastikan ia tahan lasak, cara pembuatan tangguk perlu kemas dan jitu. Muhammad Sukri Abdullah, satu-satunya pembuat tangguk yang menerima tempahan di kampung ini. Dia yang juga penyelam siput bayam, membuat tangguk sebagai kerja sambilan. Benda paling penting sekali, cara ikat. Cara ikatlah. Kena ikat bagi kuat pasal benda tu nanti dia akan, dawai tu dia bergerak. Macam dalam laut kan kadang ada apa ni kulit tiram ke batu ke apa kan, kita duk goncang-goncang tu dia kena batu. Jarak di antara besi di tangguk juga membantu penyelam untuk mengaut siput dengan efektif. Tangguk kebiasaannya siap dalam tempoh masa seminggu. Kualiti kerja Sukri yang kemas menjadikan dia pilihan penyelam yang ingin memperbaiki tangguk mereka. Benda ni dia susah sikit. Dia renyah lah, orang kat sini kata renyah lah. Nak kena sabar banyak lah. Kalau calang-calang orang tak boleh buat ni. Syafiq, pemuda berusia 24 tahun, antara sebilangan penyelam generasi muda di Kampung Kuala Bagan Tiang. Menurut Pak Su, bilangan anak muda yang tertarik dengan kerja menyelam semakin bertambah saban tahun. Dia bilangan dia makin bertambah. Dulu waktu saya sebelum menyelam tu, kiranya banyak yang dah memang orang kata dah nelayan dah kan. Tapi lah ni ada juga budak-budak yang baru habis sekolah kan, dah mula belajar menyelam. Lah ni nak cari kerja pun teruk juga kan. Macam tu lah. Jadi siput ni lah paling mudah sekali, paling senang sekali. Paling mudah.
Sebab kita bangkit pukul 8, kita dah turun dalam pukul 9. Lepas tu pukul 10, 11 tu boleh balik pukul 12 tu. Bagi penyelam Siput Bayam, rutin kerja mereka sangat bergantung kepada keadaan cuaca dan arus laut. Hari ini, arus didapati tidak seperti biasa. Pasu! Pasu! Ayah laju! Laju, ayah! Arus deras menyukarkan pergerakan para penyelam sekaligus memberi kesan kepada aktiviti selaman. Air sekarang ni tengah derai, ayak tengah derai, tengah laju. Kami pun tak apa boleh nak apa cari siput sangat, tak boleh bergerak jauh. Maknanya paling susah kan dalam tangkap bayam ni, tekanan ayak tu kan. Bila kita dah makin dalam, tekanan makin kuat. Itu yang kadang-kadang orang tak mampu nak buat kerja bayam ni. Kalau ikutkan kat sini, kalau menurut saya dengan Syafiq tadi, mereka dah habis buat tangkapan di sini. Tapi nilai atau kadar tangkapan mereka hari ini tak mencukupi. Sebab sehari dikatakan mereka perlu mengambil atau menangkap kira-kira 30 kg siput bayam seorang. Jadi selepas ini kena pilih tempat lain juga atau kena mencari satu lagi lubuk lain juga untuk mereka turun lagi sekali. Tidak lama lagi, bulan Ramadan akan tiba. Namun, aktiviti menyelam akan tetap diteruskan. Ini kerana permintaan siput bakal meningkat ketika bulan puasa. Bulan puasa ni ramai orang cari lah. Sebab bulan puasa ni banyak orang suka makan. Kedai-kedai makan, order. Jual kat pekan. Macam raya pun orang ramai cari. Ketika bulan Ramadan, nilai siput bayam boleh mencecah RM6 sekilogram. Lebih-lebih lagi ketika menjelang Syawal, siput bayam sering dicari untuk dijadikan juadah istimewa hari raya. Ya, kak saya. Cak. Saya panggil Kak Cak lah. Kak. Siput ni macam-macam juga boleh masak dia kan. Tapi yang paling Pak Su suka ni apa? Ni lah. Yang ni lah, favorite. Yang ni lah, selalu saya suka yang ni lah, masak sambal. Kalau kenduri kat sini lah, area kawasan-kawasan kampung ni, menu dia, menu apa orang kata, special kampung ni lah kan. Siput ni masak sambal. Okey, lepas dah penat-penat pergi ke laut daripada pukul 8 pagi sampai pukul 12 tengah hari dan sekarang ni dah petang. Kalau ikutkan kat dekat kampung ni yang istimewa ni, mereka akan selalu masak siput bayam, masak sambal. Masak sambal dan juga masak lemak. Ini dua ni antara menu yang kebiasaan akan ditemui dimasak di sini. Dan ikutkan kalau Pak Su pun lagi suka kat sambal ni kan. Jadi kita cuba try rasa dulu. Memandangkan dia lagi segar, segar lagi daripada datang dari laut, memang dia punya manis tu memang rasa betul lah. Kalau ikutkan lagi, yang saya perasan siput bayam ni dia punya isi tebal. Memang isi dia tebal isi. Kan? Daripada siput macam siput lala kan, dia nipis sikit. Siput bayam, umpama emas bagi penyelam yang sanggup mengharungi tekanan dasar laut demi kelangsungan hidup. Bagi Pak Su,
hanya satu sebab yang memberikannya kekuatan untuk terus menyelam. Family lah sebenarnya. Family yang jadi saya punya orang kata kekuatan tu. Nak kerja lain tu susah sikit lah. Kalau fikir pada apa orang kata benda-benda macam tu, memang kita rasa macam tak nak kerja lah dah kan. Tapi itulah kerja yang saya pandai pun. Kalau saya memikat burung ni, saya memilihkan berpentingan pada suara. Suara yang agak kasar, sedap didengar. Felda Sebertak di Berepahang menjadi tumpuan orang ramai pada suatu pagi yang hening. Mereka datang dari seluruh pelosok Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Merekalah peminat burung. Pertandingan memikat burung tekukur dan burung merbuk ini dianjurkan oleh Persatuan Seni Warisan Tekukur Malaysia. Permainan burung ini bukan baharu, malah telah lama berakar umbi dalam masyarakat. Sebenarnya burung merbuk dan burung tekukur ni, seni warisan merbuk dan tekukur ini telah lama. Kalau kita lihat pada sejarahnya, dia bermula daripada istana di mana permainan raja-raja pada zaman dahulu dan diwarisi kepada rakyat jelata, dan ini adalah satu kita kata satu memikat yang berlainan jika dibandingkan dengan burung-burung spesies lain, kerana tekukur dan merbuk ini bukan burung yang dilindungi. Dan di Malaysia ini tekukur dan merbuk ini banyak dan tidak akan pupus kalau sekiranya aktiviti ini diteruskan sekalipun. Acara ini mendapat sambutan yang cukup menggalakkan dengan himpunan pemikat burung terbesar yang pernah dicatatkan, iaitu mencapai 560 orang. Burung apa ni bang? Pemikat burung datang membawa denak masing-masing, iaitu burung yang telah dilatih untuk menarik perhatian spesiesnya yang liar. Pasaran. Memang mahal. Seekor memang mahal lah. Kita nak tahu berapa harga? 10,800. 800. Ya betul. Ya betul lah. Betul. Seekor burung. Seekor burung mengebuk. Mahal lagi pada burung. Pikat. Ya lah, mengebuk ni yang boleh menjadikan mahal. Seekor burung hutan ni kita nak menjadikan denak tu cukup payah. Makan masa liar. Lepas tu makan masa yang lama lah. Kita dah jinak dia, baru dia start nak bunyi, baru dia nak keluar suara. Lepas tu kita nak mengajar dia lagi. Nak jinakkan, nak bagi dia pandai mengikat tu. Nak mengikat. Memang tengok nasib pada seseorang tu dan pada burung tu. Kadang-kadang 6 bulan, 7 bulan orang dah boleh bawa. Kadang-kadang 2, 3 tahun pun belum tentu lagi. Makan masa. Mengebuk memang cukup makan masa untuk menjadikan seekor pikat. Sebab tu value dia agak tinggi sikit. Muhammad Zairi Hassan, pemikat tegar dari Cheras Selangor. Hobi memikat burung bermula sejak 20 tahun lalu. Sehingga kini, lebih 1,000 ekor burung telah ditangkap. Namun, kebanyakannya dilepaskan semula setelah dinilai kemerduan suaranya. Ini apa benda ni? Ini kantau lah. Kantau ni supaya orang panggil macam galah lah, galah untuk naikkan jebak ni lah, jerat burung ni. Ini dia punya paku untuk kita pacak ke tanah supaya dia tak goyang lah. Ini dia punya tumang lah, tumang. Ini kita akan masukkan kat sini lah. Pohon yang dihinggapi merbuk dikenal pasti. Sebelum itu, jebak perlu disiapkan. Kantau dipacakkan ke tanah dan disandarkan pada dahan pokok yang dihinggapi burung supaya stabil. Kalau burung merbuk ni tak perlu masuk hutan? Dia tak perlu masuk hutan. Dia kebanyakan burung-burung merbuk ni memang banyak di kawasan-kawasan macam
dusun-dusun, kampung-kampung macam ni. Dia ada kebanyakan ada pokok-pokok buah macam ni. Dia berminatlah untuk apa ni? Yang kebanyakan macam itulah. Merebut tak payah pergi jauh. Tak perlu pergi dalam-dalamlah. Bunyi burung denak akan menarik perhatian burung liar tadi. Jebak yang berisi burung denak dilitupi daun agar tidak begitu kelihatan pada burung yang ingin dipikat. Dia bukan hanya sekadar penyamaran. Dia pun macam kita pun letak macam ni, dia boleh berlindung daripada musuh dia lah. Burung lebih mudah dikesan menggunakan motosikal. Jadi boleh nampak burung ke? Kalau kita nampak burung atau kita dengar burung, kita berhenti lah. Bila kita musim-musim macam ni, kita dengar burung atau kita nampak burung tu, kita berhenti. Lepas tu kita cari lah tempat yang sesuai untuk dipasang. Zairi akhirnya menemui lokasi sesuai. Kalau saya memikat burung ni, saya memilihkan pentingnya pada suara. Suara yang agak kasar, sedap didengar. Sebab bila kita simpan, dia boleh menjadikan harga yang tinggilah. Bukan semua burung yang bukan bukan semua burung yang kita tangkap untuk dijadikan denak pikat. Tapi ini memang cantik, sesuai untuk dipasang jebak lah. Mana? Di sini? Ini anggar mati ni. Ini memang cukup sesuai kalau dia kat, kita letak dia kat sini. Supaya dia. Macam ni. Bila kita pakai. Jebak lebih sesuai untuk memikat merbuk berbanding tekukur. Oleh kerana sifat burung merbuk yang hanya hinggap di atas pokok dan jarang turun ke tanah. Memikat burung bergantung pada nasib. Jerat tidak semestinya mengena. Adakalanya burung menghampiri jebak namun tidak memakan umpan. Setelah puas menunggu, akhirnya jebak terpaksa diturunkan. Umpan denak tidak menjadi. Kenapa dia tak masuk? Dia kadang-kadang dia patuh, kadang-kadang dia celi sikitlah. Dia buatnya celi ni, dia tengok burung tu dia tak berapa nak gerang lah. Dia kalau gerang dia masuk. Dia kalau gerang burung itu bunyinya dia masuk lah. Ada masa dia jadi macam tu. Dia jadi macam tu juga. Dia macam nak masuk lah. Macam nak masuk lah. Dekat sangat lah. Dekat sangat lah. Di lokasi lain, Muhammad Tarmizi Amir Hamzah atau Mizi berkongsi hobi sama. Dia telah memikat burung sejak kecil lagi dan minatnya masih diteruskan sehingga kini. Bezanya, dia lebih suka memikat burung tekukur. Okay, kalau atas tanah ni apa risiko ni? Dia selalu kena jaga-jagalah. Contoh macam kucing, burulang. Yang tu bahayalah. Pernah berlaku? Pernah berlaku. Dah berapa ekor dah denak mati. Kena makan burulang, kucing, biawak. Racik, sejenis perangkap untuk menjerat burung menggunakan tali tangsi dengan 21 mata. Ia lebih sesuai untuk menjerat tekukur kerana sifatnya yang akan turun ke tanah apabila kawasannya diceroboh burung lain.
Burung denak yang diikat sebelah kakinya dibiarkan berhampiran dengan racik. Selepas menyediakan perangkap, Mizi dan rakannya bersembunyi dan menunggu dengan sabar. Dalam pada itu, Muhammad Zairi mencuba nasib di lokasi berbeza. Burung merbuk yang diintai tiba-tiba terjun ke atas anggar, jerat yang terdapat pada bahagian hadapan jebak. Ini dalam kurang, lebih kurang dalam 5-6 minit je. Tak lama eh? Ha, tak lama. Burung dia garang lah. Dia terus pindah-pindah. Eh, sekarang ni nak buat apa? Nak ambil, buat turun? Ha, nak ambil, buat turun. Sarung, eh? Burung merbuk yang terjerat perlu dilepaskan segera bagi mengelakkan sebarang kecederaan. Ini merbuk? Merbuk, sorry. Ini merbuk Ini merbuk jantan lah. Yang liar ni? Ah, yang liar. Ini yang tanah liar. Dia kalau letak dalam satu sangkar, dia boleh berlawan ni? Ah, kalau tak sekarang, kalau bila dah kena macam ni, dia dah terkejut. Bila dia terkejut, dia takkan berlawan lah. Dia ada perasaan, dia takut lah. Dia dalam keadaan takut, dia takkan berlawan lah. Yang dapat ni jantan? Ah, ini jantan. Ini dipanggil jut lah. Jut burung. Atau bekas burung lah. Kita bila dapat, kita akan simpan dalam macam ni. Daripada umur saya 10 tahun atau 11 tahun sampai umur saya 18, tak berhenti lagi main burung. Memikat burung tekukur lebih mudah bagi Muhammad Tarmizi, pemuda berasal dari Kelantan dan menetap di Cheno Pahang. Kali ini umpannya menjadi apabila berjaya menjerat burung tekukur liar. Ni burung ni memang dia jaga kawasan ni ke apa? Ha, memang dia jaga kawasan ni. Kalau tempat lain, dia tak pergi. Kalau bukan kawasan dia, dia tak turun? Ha, dia tak turun. Dah berapa lama dah nangkap burung kukur ni? Daripada umur saya 10 tahun atau 11 tahun sampai umur saya 18. Tak berhenti lagi main burung. Apa yang seronok main burung ni? Dia jadi macam satu hobi. Di Dewan Felda Sebertak Berpahang, acara memikat burung tekukur dan burung merbuk yang dianjurkan sejak 8 pagi hingga 3 petang menghampiri penghujungnya. Pemenang diadili berdasarkan bilangan burung yang dapat dipikat dalam jangka masa yang ditentukan itu. Muhammad Zahir Ahmad, salah seorang pemikat burung dari Felda Sebertak. Dia menggunakan kaedah racik untuk memikat tekukur. Burung tu akan datang ni. Dia denak sampai sudah. Suara burung denak akan menarik kedatangan burung liar. Jika denak lebih garang, burung liar itu akan melarikan diri. Namun, jika burung liar lebih garang, ia akan berlawan dengan denak hingga kakinya terjerat pada mata gelung racik. Nasib tidak menyebelahi Muhammad Zahir. Tidak seekor pun burung tekukur yang terpedaya dengan denaknya pada hari ini.
semua burung main-main terus masuk dah. Ada masa tak dapat airlah. Payah. Ni, kita balik. Dah, siap. Okey. Tugas denaknya berakhir untuk hari ini. Ratusan ekor burung tekukur dan merbuk yang dijerat pada hari ini memenuhi jut yang bergantungan di dewan. Jumlah keseluruhan burung yang ditangkap kali ini kira-kira 350 ekor. Pemenang hanya membawa pulang trofi dan sijil penghargaan. Namun bagi para pemikat burung, keseronokannya ialah berkumpul beramai-ramai dan menjalin silaturahim sesama pemikat burung dari pelbagai lokasi. Dalam setahun, Persatuan Seni Warisan Tekukur Malaysia mengadakan sehingga 3 kali pertandingan sebegini di seluruh negara. Kali ini, juara kategori tekukur berjaya menjerat 7 ekor, manakala merbuk pula sebanyak 8 ekor. Burung yang memiliki suara yang kurang merdu dilepaskan ke habitat asal. Malah, burung yang dijerat di tempat lain sebelum ini turut dibawa untuk dilepaskan di felda sebertak bagi tujuan pembiakan. Pegang dulu, nanti saya takut terlepas nanti kan? Kita nak lepas balik semula. Kita nak lepaskan semula balik ke habitat asal. Bukan semua dia balik. Mana kita pilih yang terpilih saja kita akan bawa balik. Mana burung tu yang baik, yang baik, yang boleh dipelihara, kita bawa baliklah. Jadi yang tak elok, yang tak baik, mana yang tak sedap, jadi kita lepaskan balik pada habitat asal lah. Jadi benda ni takkan pupus saja ni. Okey. Yang telah pun dilancarkan oleh terbang. 116 ekor. Dua pemenang berjaya memperolehi 15 ekor burung dalam masa yang ditetapkan untuk kategori merbuk dan tekukur. Memang susah juga lah. Orang-orang kata cari-cari burung nak dapat ekor tu payah juga lah. Burung yang mula-mula tu tunggu berapa lama? Mula-mula tu dalam 25 minit macam tu lah. Dia menang kan? Dia menang. Apa rasa yang boleh dapat bobok sampai berapa ekor ni? Saya dapat 7. 7. Tak ada rahsia bang, sebenarnya rezeki lah. Alhamdulillah. Berapa lama tu bobok dapat? Dia yang pagi tu cepat, dalam 10 minit dah dapat 2 dah. Yang belakang ni lambat sikit. Memikat burung, hobi yang menguji kesabaran dan kesungguhan peminatnya. Bukan wang ringgit yang menjadi rebutan, tetapi kepuasan dalam merangkul gelaran juara dengan kejayaan memikat burung tekukur dan merbuk paling banyak. Ia juga mampu mengeratkan silaturahim antara peminat burung dari seluruh negara yang rata-rata mempunyai misi yang sama, memikat burung dengan siulan paling merdu untuk dipelihara dan dijinakkan.